Ya Razzaq, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Fattah, Ya Ali. Jajal peluang bisnis bakso dengan makan bakso. Bakso masih menjadi salah satu menu favorit masyarakat Indonesia, sehingga prospek bisnisnya pun masih menggiurkan. Namun, untuk memenangkan persaingan dalam bisnis makanan sudah lazim ditemukan di setiap sudut kota ini. Diperlukan inovasi baik dari segi produk maupun pemasaran atau marketing. Salah satu pemain yang masuk dan menawarkan peluang bisnis bakso ini adalah Bakso Nona, dengan meluncurkan brand makan bakso yang ditawarkan dengan konsep kenyamanan dan kepuasan pelayanan. Karena pelayanan pelanggan adalah yang utama, Anda puas, kami pun senang. Mas Agus Purwanto atau akrab disapa Gus Pur, owner Bakso Nona ini menceritakan kepada Umat TV dari kisahnya menjajal peluang bisnis bakso dengan makan bakso. Gus Pur mengaku bahwa berawal dari makan bakso sajian dari Pak De Sabar yang telah lama mengelola bisnis kuliner bakso hingga dapat membantu mengembangkan bisnis kuliner ini. Dan Gus Pur sangat optimistis dengan bisnis bakso yang baru dikembangkannya ini. Dibalut dengan konsep kekinian yang berfokus pada kualitas produk dan keunikan dengan menyajikan beragam menu bakso. Ada bakso mercon, gepeng, telur, tetelan, urat, dan original. Menjadikan makan bakso dengan konsep yang berbeda dengan jaminan utama kebersihannya, kehalalannya, menu yang unik, dan harga terjangkau. Gus Pur yakin brand makan bakso Nona ini mampu bersaing karena ditawarkan adalah konsep baru dan menu yang unik. Saya percaya makan bakso akan menjadi pilihan utama para pecinta bakso Nona dimanapun berada, ujarnya dalam acara opening sekaligus launching resto makan bakso Nona di daerah Mauk, Tangerang, Banten, atau tepatnya di seberang kantor pemasaran perumahan Bintang Waringin, Sabtu 12 Juni 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang TV Umat. Pada kesempatan siang hari ini, saya perkenalkan bahwa pada kemarin tanggal 12 Juni 2021, kami telah launching atau grand opening bahwa di daerah Jatiwaringin, Mauk, Tangerang, kami buka warung bakso yang kami beri nama yaitu Bakso Nona. Nah, kenapa saya kasih bakso Nona? Karena saya terinspirasi dari salah satu warung bakso yang ada di daerah Sumatera. Di sana ada ibu-ibu yang buat sebuah warung bakso juga yang tidak kalah menariknya, yaitu Bakso Nyonya. Nah, ini tidak salahnya karena yang punya warung adalah masih gadis anak saya nih. Maka saya kasih nama Bakso Nona. Nah, adapun menunya kurang lebih ada 6 macam. Salah satunya ada di salah 6-nya di belakang kami, yang diantaranya adalah bakso mercon, bakso urat, bakso gepeng, dan lain sebagainya. Nah, ini kami tampilkan di sini ada beberapa hal yang menarik karena bakso ini harganya masih sangat hemat dan hemat, yaitu antara harga 10 ribuan sampai dengan 13 ribu. Jadi untuk wilayah Mauk Tangerang ini sangat terjangkau. Dan beberapa konsumen juga menyampaikan bahwa bakso ini meskipun murah, tapi bukan murahan karena apa? Rasanya enak. Apalagi air atau kuahnya segar. Dan ini tidak lepas dari peran di samping kanan saya ini Bapak Patu Pak De Sabar, yang pertama
mengolah dan menemukan bakso ini, dan saya hanya membantu untuk mengembangkan supaya menjadi lebih besar. Kemudian daripada itu, meskipun kondisi COVID, kami tetap launching. Karena apa? Karena kami juga mentaati yaitu protokol kesehatan, yang diantaranya ada cuci tangan, kemudian sanitizer, kemudian ada alat untuk pendeteksi tubuh dan juga alat untuk hand sanitizer ini. Nah, itu tetap kami laksanakan, tetap kami taati agar kita tidak mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian daripada itu, harapan kami juga supaya warga atau pemirsa TV Umat sesekali silaturahim ke sini, paling tidak untuk melihat, menyaksikan, atau juga kalau perlu mencoba dan merasakan segar dan enaknya bakso Nona yang kami kelola dari tanggal 12 Juni 2021 hingga seterusnya. Di sini juga ada tempatnya sangat luas, parkirannya luas, dan di pinggir jalan provinsi. Lokasinya tepat di seberang kantor pemasaran Bintang Waringin, di seberang sana. Nah, ini yang bagi kami adalah lokasi yang strategis. Maka dari itu bagi warga Umat TV yang ingin mencoba, kami juga sudah mempersiapkan alamat-alamat baik di Google Meet atau juga di WA dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat dari internet. Mungkin dari itu saya sampaikan pada kesempatan ini, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Umat TV, dan mudah-mudahan apa yang kami rintis, apa yang kami laksanakan ini bisa berjalan lancar, sukses, dan insya Allah berkah. Dan kami jamin bahwasanya makanan yang kami sajikan adalah makanan yang halalan toiban, insya Allah. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Umat TV, saya Henry dan juga istri saya. Hari ini kami sudah menikmati bakso Nona. Ini posisinya ada di daerah Mauk. Mungkin untuk menunya sendiri, tadi kami pesan untuk bakso kikil dan juga bakso gepengnya luar biasa, rasanya nikmat sekali. Nanti untuk teman-teman semua, bakso di sini tuh recommended banget pokoknya. Harganya juga murah banget. Jadi untuk semua yang berada di dekat daerah Mauk, silakan datang ke sini untuk bisa mengunjungi dan juga menikmati. Lalu untuk suasananya juga lumayan enak, sepi dan juga adem ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, untuk menunya di sini ada 6 varian. Ada bakso mercon, tetelan, telur, urat, gepeng, dan original. Untuk harganya ini sangat-sangat terjangkau. Untuk rasanya pun sangat nikmat. Di sini ada kalau untuk yang ada tambahan nasi juga, dan ada air mineral dan es teh manis. Untuk rasa nggak bakal kecewa deh pokoknya. Silakan cobain. Ya Fattah.